Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam buat semua kawan-kawanku dimanapun berada. Hari ini saya akan membuat kue ogel-ogel santan. Ini enak banget, cara bikin sangat gampang, jadi sangat wajib untuk dicoba. Langsung aja kita mulai. Step pertama, siapkan pertepungan. Ada 250 gram tepung beras ketan. Saya pakai kemasan Rose Brand. Dan di sini saya ready juga ada 100 gram tepung tapioka ataupun tepung kanji atau tepung aci. Kalau pertepungan sudah ready, kita kesampingkan dulu. Sekarang kita siapkan wadah ataupun mangkuk yang agak besar. Tambahkan 1 butir telur ayam. Di sini saya pakai telur ayam ukuran sedang, cenderung sedikit besar. 1/4 sendok teh garam, 100 gram gula pasir, dan 65 ml santan. Saya pakai kemasan santan yang 65 ml ya, ataupun kemasan yang kecil. Oke, kalau udah tercampur semua, sekarang kita aduk merata. Aduk sampai benar-benar tercampur ya, dan gulanya sedikit larut. Oke, kalau gula udah sedikit larut ya, bolehlah kita masukkan tepung. Ya, masukkan ini saya tapioka yang 100 gram. Dan ini tepung ketan ya. Langsung aja semuanya. Untuk kuenya akan saya modifikasi sedikit ya, dengan menambahkan 2 sendok makan biji wijen. Aduk semua bahan sampai tercampur. Nanti kita uleni dengan tangan. Nah, ini adonannya masih kering ya. Jadi sekarang kita tambahkan air. Di sini saya akan menggunakan takaran sendok. Jadi untuk penambahan airnya disesuaikan dengan adonan masing-masing, karena tiap adonan pasti akan beda tergantung besar kecilnya si telur. Saya tambahkan ya langsung 5 sendok makan. 5 ya. Lalu aduk merata. Saya akan menguleni aja dengan tangan ya, supaya lebih cepat kalis. Nah, ini masih kering ya adonannya, saya tambahkan lagi 5 sendok makan. Jadi total yang sudah saya masukkan 10 sendok makan. Ini masih kering, saya tambahkan lagi 5. Oke, 15 sendok makan sudah saya masukkan air. Kita aduk sampai tercampur dengan merata. Nah, untuk penambahan airnya udah pas banget ya. Nah, teksturnya seperti ini. Nah, jadi tadi saya tambahkan 15 sendok makan atau disesuaikan dengan adonan masing-masing. Nah. Oke, kalau sudah ready adonannya, sekarang kita goreng aja. Siapkan cetakan. Di sini saya akan menggunakan cetakan seperti biasa ya. Ini sudah saya pakai beberapa kali. Dan kali ini saya akan pakai cetakan yang lurus ya, polos, bulat seperti ini. Dan untuk cetakan ini saya beli di online. Kawan-kawan, kalau pingin bisa cari ya di online. Ini namanya cetakan kue nagako ya, ataupun kue macam-macam ini ya. Nah, saya dusnya seperti ini. Harganya tidak terlalu mahal sih ya. Ini masih kisaran di bawah 50.000. Nanti banyak model di dalamnya untuk ukuran dan bentuknya. Oke. Untuk cara mengisinya, kita tinggal buka aja di atasnya. Ya, ini gampang kok. Nah, ini kita tarik ke atas tuh. Isi dengan adonan. Kita ambil sedikit-sedikit ya, masukkan ke dalam cetakan. Nah, ya. Nah, kalau udah seperti ini, kita tutup sama penutup tadi yang ada lubangnya. Nah. Atau kalau nggak lewat bawah, kawan-kawan juga bisa mengisinya lewat atas ya. Ini tinggal diputar aja. Oke, ini adonannya sudah ready. Kita siapkan minyak di wajan ya, jadi nanti keluarannya seperti ini. Nah ya, bulat-bulat ya, seperti ini ya. Di sini saya sudah ready minyak di atas wajan. Kita pakai minyak secukupnya, lalu nyalakan dengan api sedang. Tunggu sampai minyak hangat ya, atau tingkat kepanasan sampai 60-70%, baru kita cetak kuenya. Jadi untuk minyaknya jangan dulu terlalu panas. Oke, ini minyaknya udah hangat ya, udah oke lah. Ya, tapi belum terlalu panas. Siapkan lidi. Di sini saya pakai tusukan sate ataupun cilok. Langsung aja kuenya kita cetak. Nah, cara mencetaknya gini ya.
kita putuskan dengan lidi ataupun tusukan sate. Jadi di sini untuk ukuran panjangnya disesuaikan aja. Saya pakai ukuran panjang ini kurang lebih ada berapa ini ya? 8 sentian. Oke, kita goreng secukupnya disesuaikan dengan minyak ya. Tunggu sampai kuenya naik semua. Di sini saya goreng dengan volume api sedang ya, boleh juga sedang cenderung kecil, jangan besar-besar supaya nanti garingnya itu merata. Nah, ini kuenya udah naik semua ya. Kita goyang-goyang gini aja, jangan dulu dibalik, ini masih basah. Nanti kalau udah agak kokoh boleh dibalik ya. Nah, ini kuenya udah kokoh ya. Boleh kita bolak-balik. Pokoknya dibolak-balik sampai garing, sampai matang, nanti berwarna kecoklatan ataupun golden brown. Ya. Digoreng sampai garing dengan volume api sedang ataupun sedang cenderung kecil. Nah, ini kuenya udah matang ya. Jadi kelihatan udah berwarna sedikit kecoklatan ataupun golden brown. Pastikan ini matang ya. Karena saya goreng dengan volume api sedang nih, sedikit kecil. Langsung aja kita angkat. Ini kita tiriskan ya. Untuk cara penggorengan berikutnya ya, matikan api lalu tunggu 3-5 menit ya. Kalau udah 3-5 menit baru kita cetak adonan yang baru. Kalau udah dicetak, nyalakan api volume api sedang. Oke, selanjutnya seperti itu sampai ya, adonannya habis. Sip. Kue ogel-ogel wijennya sudah ready ya, sudah saya goreng semua, alhamdulillah jadi satu mangkuk besar. Kalau masuk toples, satu toples ukuran sedang full ya. Di sini tampilnya sangat cantik dan menarik, langsung kita lihat teksturnya seperti apa. Udah kayak ulat ya, saya nggak bisa icip karena masih Ramadan ya. Wow. Teksturnya sangat garing dan rasanya ini renyah. Gurih, ada crunchy-crunchy dari si biji wijen. Soal rasa the best, cara bisa gampang, bahan-bahan super simple, jadi sangat wajib untuk dicoba. Oke kawan, untuk video kue ogel-ogel wijennya sampai sini dulu. Pasti saya akan bikin lagi video-video yang lebih menarik lagi. Oke, thank you, bye-bye dan ciao.